Ya, silakan untuk berada di samping lapangan untuk melakukan berada berjabat tangan bersilaturahmi mumpung masih dalam suasana lebaran. Kita bermabaman, ia berjabat tangan dari kedua tim. Kali ini akan berebut satu tiket menuju ke grand final. Siapakah yang akan melaju ke grand final? Apakah tim dari Galura atau tim dari NN Putra? Kita nantikan saja. Dua tim nama besar dari Cirebon dan juga dari Mandalika kali ini berebut untuk satu tiket menuju ke puncak ya. Kita nantikan adu kekuatan, adu strategi dari masing-masing official. Kita nantikan saja. Ini enggak doa, Sandy. Asup ke jeruk juga. Kalau itu asam murah ya kan. Dah dan wasit yang memimpin yaitu wasit 1 ada Bapak Herman, wasit 2 ada Bapak Cemeng. Kita akan langsung saja menggelar di pertandingan set yang pertama. Ini dia semifinal yang pertama akan segera dimulai digelar di dalam rangka empat besar voleybol putra di babak sidang. Kita saksikan kali ini Boim akan melakukan seperti mantri masuk ke bawah konsentrasi sebenarnya. Kemana dia akan melakukan salah satu tujuan kira-kira tengah. Satu pengas baik Boim. Masih dapat dibaca namun dari gagal rupa-rupanya. Satu pukulan terbaik dari Bayo tidak masuk mengibatkan poin. Satu poin dibuka. Ada seorang Opi, kita nantikan Opi. Satu segera cepat kepada Boim. Satu pukulan cepat, satu pukulan sebaik dari seorang Ribuan berhasil. Poin tindas saja kembali kali ini satu sama. Bayo kali ini kita lihat akan lagu kasap. Lima. Nah, kali ini seorang Bayo dari seorang sempurna mengibatkan poin pindah kembali untuk pemain dari NN Putra Cirebon 2-1. Aceh, satu sempurna menutup. Angkat kali ini bola gagal kembali dilakukan satu sebaiknya kurang sempurna dari Ridwan. Oh, poin kali ini masuk ya baru tadi mengibatkan poin pindah saja untuk Galura. Dua sama kali ini mundur sedikit ke belakang arah seorang Marcel. Angkat buat cepat. Oh, Yosi. Spesialis bola-bola cepat dari seorang Yosi berhasil. Pastikan poin berpindah bergeser kembali untuk NN Putra Cirebon. 3-2. Terima kasih. Mohon pemain muda berbakat diturunkan kali ini oleh NN Putra. Kita lihat cara Mohon jantan. Lagi mau atau bola keberuntungan berbakat terjadi. Dari NN Putra kembali 4-2 unggul 2 poin. Atau Mohon. Kali ini gagal Mohon ke error rupa-rupanya bola tidak menyebrang. Akibatkan poin tinggal saja bergeser untuk pemain-pemain dari Galura 3-4. Ada di siapa di sana nomor punggung 3 Ridwan. Lagi-lagi dibuang sayang nomor punggung bola. Pastikan poin tinggal kembali terjadi untuk NN Putra 5-3. 5-3 sementara mundur Satria. Ada satu bulan Yusuf. Kali ini tinggal sempurna tadi rupa-rupanya bola. Pastikan poin bertata kembali untuk NN Putra Cirebon 6-3. Kembali Satria, satu setoran Boim. Oke, angkat. Siapa Yusuf? Mohon. Gagal dari pengembalian bola dari Mohon. Bola keluar lapangan, pastikan poin pindah saja untuk Galura. Terima kasih. Satu serpen dari seorang Yusuf. Kita lihat Sandy. Kondisi tadi bola tanggung rupa-rupanya dimanfaatkan dengan sempurna. Satu poin kembali didapatkan berjumpa. Kali ini Yosi kita lihat. Sub error dari seorang Yosi rupa-rupanya terjadi. Pastikan poin pindah saja terjadi untuk Galura 5-7 sore. Kali ini pemain Thailand didatangkan ada Singgi. Angkat 1, 2, 3 pergerakan Mohon. Back tajam tadi rupa-rupanya mengenai net.
tidak mengenai tubuh dari pemain Baluran akibatkan poin pertama kali 6-7. 6-7 mundur seorang Ade Singgi. Timbang-timbang dia ke tengah Satria. Angkat satu pergerakan dari Ajis. Is komunikasi rupa-rupanya variasi yang kurang sempurna dari pemain-pemain MN Putra. Akibatkan kesalahan pelanggaran dari akibatkan poin pertama kembali 7 sama Ade Singgi. Satu pukulan ke belakang. Siapa di sana Ovi? Angkat 1-2-3 pergerakan cepat. Masih ada Ade Singgi tipu ke tengah Ade Sangli bola. 1-2-3. Kita lihat satu pukulan api keras dari poin pindah kembali terjadi 8-7. Kita lihat Sandy mundur dia ke belakang. Satu sentengan berbaca dari ini Yusuf. Apakah bisa serangan kedua kali ya satu lagi? Bola kurang namanya itu. 8 sama rupa-rupanya. Kita nantikan kembali poin. Angkat satu sentoran pendek Moham. Angkat kembali Ajis. Dibalas tipuan diperbanyak oleh seorang Ajis tadi. Satu kesempurnaan bola kembali menghasilkan poin kita 9-8. Ovi angkat pendek Moham. Masih ada Moham angkat Sandy. Rata di luar lapangan nomor banyak. Poin pindah saja terjadi 9 sama kali ini. Siapa di sana seorang Rayo? Rayo pendek ada Sangri bola 1-2-3 bergerak cuman Ajis. Mengenai tangan seorang Ridwan tadi nomor banyak. Sehingga melakukan pelanggar bola berada di pertahanan sendiri tadi dari seorang Ridwan. Angkat Ajis ke tengah sang libero. Boem tipu saja dia angkat 1-2-3 pergerakan cepat Yosi. Lagi-lagi bola dari Yosi sontekan dari rumah kembali sempurna. Akibatkan poin pertama kembali 11-9 kembali Ajis. Angkat bola. Masih bisa Boem 1-2-3 Yosi. Masih ada kembali kebutuhan kali Yosi. Masih dapat ditahan kembali. Angkat Boem 1-2. Ada open tempo. Masih ada Boem 1-3. Berhasil rupa-rupanya kali ini. Satu smack tajam dari seorang Yusuf. Masihkan Boem bertambah kembali 10-11 masih tertinggal. Satu pergerakan cepat Yosi. Apa yang terjadi berada di dalam dari selesainya bola. Poin kali pertama 11 sama turun ke belakang seorang Marcel. Apa yang terjadi Marcel tadi baru-baru set error dilakukan. Satu kebetulan poin tinggal saja kembali terjadi 12-11. Mundur Mohan. Angkat kali ini Mohan. Satu bola. Oh masih bisa. 1-2-3 ambil. Masih hanya kembali 1-2-3 Yusuf. Balasan yang sempurna rupa-rupanya bola ambil dari seorang Yusuf. Pastikan poin bertambah kembali. Pindah 12 sama 12 sama kembali Ridwan. Ada satu saudara cepat 1-2-3 Satria tapi bukan Satria Majak Hitam. Poin pindah 13-12 mundur sedikit Satria konsentrasi. Angkat satu sentara sang libero. Angkat seorang Adeo. Apa yang terjadi? Bola tidak terbaca dibuang dari seorang Ade dari masuk. Pastikan poin pindah terjadi 13-1. Kembali Yusuf, tiba-tiba Yusuf angkat 1-2-3 bergerak. Oh, is komunikasi, nang ningung. Kesalahan rupa-rupanya terjadi tadi dari Gubu NN Putra Cirebon. Masihkan poin untuk Galura 4
14-13. Kenapa hanya terbaut satu poin? Kita tingkat kembali kali ini Yusuf akan melakukan serius mengangkat satu sandaran ke belakang. Satu jis, Opi. Balasan jawaban yang sempurna dari seorang Opi. Pastikan poin pindah kembali menjadi 14 sama. 14 sama. Konsentrasi Yofi. Angka 1, 2, 3. Dari seorang Opik, poin pindah kembali terjadi 15 sama. Hei, kali ini angkat pendek ya si. 1-2-3 pergerakan kali ini Ridwan. Tidak masuk tadi rupanya Ridwan. Poin pindah kembali ya si. Poin kembali bertambah 16-15. Timbang-timbang dia sadarkan ke belakang kita tidak jalan ini ada siapa? Lalu air baru banyak orang bayo. Kurang sempurna baru banyak tadi membangun serangan dari pemain Kalura. Sehingga satu pelanggaran terjadi poin kembali bertambah 17-15 untuk pemain-pemain dari NN Putra Cirebon. Kembali kali ini Fenty menghadapi si kulit bundar konsentrasi dia. Fenty timbang-timbang sebentar angkat satu sandaran ke tengah. Selalu menggerakkan cepat. Berhasil kali ini seorang Mayo. Poin pindah saja kembali untuk pemain-pemain dari Galu. Galura 16-17. Mohen angkat Satria. Kosong seorang Mohen tadi berbahaya. Angkat 1-2. Masih ada kembali bisa diberok. 1-2 berada di luar. Jauh dari rumah Mayo Bayo. Sindang menjelang. Poin pindah kembali terjadi 18-16. Mundur seorang Ovi. Angkat ke tengah. Satu contekan. Sendi masuk rumah Rumahnya. Poin kembali bertambah untuk NN Putra Cirebon. 19-16. Ovi kita lihat. Tima-tima Ovi. Kesadaran Moin Cus terbaca Satria bola cepat tadi rupanya dari Aziz. Poin kembali bertambah 20-16. Minum dulu. Ya kembali kali ini Opi memegang sigil bundar Opi konsentrasi dia langsung dia satu sontorkan saja ke belakang. Satu jawaban dari seorang Tayo begitu deras. Pastikan poin pindah saja untuk Galura kali 17-20. Ada seorang Tayo kembali ke belakang. Angkat saudara Salibero, Henry, Aziz bola cepat berhasil. Baik pindah saja kembali terjadi untuk NN Putra Cirebon. 21-17. Aziz, tapi bukan Aziz. Jaga. Kita nantikan kali ini akan melakukan ada poin. Angkat siapa Yosef? Terima dengan baik Yosef. Satu sampaikan dari Yosef berhasil. Poin kembali bertambah 22-17. Kita nantikan kembali Aziz. Timang-timang dia Aziz. Angkat satu sebarang poin. Pelanggaran dari rupa-rupanya para pemain Galura. Pastikan poin pertama kembali 23-17. 23-17.
Atis, ada Galura, ada Yesus. Terima tangan dengan baik. Mohon. Pasti kembali kita lihat Yosi. Ada Satria, satu lagi yang bergerak. Oh! Kosong lagi rupanya bola ke tengah dari seorang poin terdiri. Melihat posisi yang kosong, poin tidak saja terjadi 18-23. Ada yang satu pergerakan cepat kembali Satria tidak masuk rupanya. Poin kembali bertambah 19-23. Angkat satu center, siapa di sana? Masuk tadi rupanya satu bulan dari Mohan. Poin kita saja 24 poin. Didapatkan satu poin di muka oleh pemain-pemain dari NM Putra Cirebon. Kita berikan kembali Mohan di sana. Hajar rupanya Mohan. Artinya poin kita bergeser untuk pemain dari Garlura kali ini 20-24. Kita nantikan siapa di sana. Ridwan angkat 1-2-3 dan akhirnya set yang pertama dimenangkan oleh MN Putra Cirebon. Setelah ini harap disiapkan untuk tuan rumah IPOBA yang akan berhadapan dengan Najwa. Mohon disiapkan. Setelah ini mohon disiapkan tim dari IPOBA selaku tuan rumah dan juga Najwa untuk bersiap-siap. Iya, kembali penonton dan hadirin, kita nantikan kembali set yang kedua. Kita lihat kali ini serang Sandy berada di posisi belakang melakukan setia. Satu sodoran cepat dari para atlet tinggi berhasil. Poin 1-0 dibuka dari Galura. Ada seorang Tayo. Lakukan sudah tayo ke belakang. Ada siapa di sana? Pukulan cetak tidur berbaca dari seorang Opik berhasil. Satu sama kita lihat kali ini Opik. Etek dia ada Tayo Yusuf. Riko terjadi rupa-rupanya. Poin pindah kembali 2-1 dari Garuda. Kembali mundur seorang Ade Singgi. Kita nantikan pemegang siklin bundar Ade Singgi. Angkat Opi. Oh, gagal. Poin kembali bertambah untuk Garuda. 3-1 sementara. Kembali kali ini Ade Singgi akan melakukan konsentrasi. Angkat Satria, ada Sandy, satu timbang Ajis, umpan ya, pukul Ridwan. Hasil kali ini satu pukulan dari Ridwan tadi. Pastikan poin kembali bertambah untuk Galura. 4-1. Caru nyer pentemu tas. Simak teman sebentar, ada Singgi. Satu pergerakan Ajis. Sontek saja, 1-2-3. Masuk lubang banyak tadi. Satu pukulan dari pemain NN Putra Cirebon. Poin tidak 2-4. Ajis pendek, tipu kali ini seorang Dayang akan bergerakan Opik. Oh, berada di depan tadi rupa-rupanya seorang Opik. Masih gagalkan pelanggaran. Poin tidak terjadi 5-2. Kamera Pak Haji. Kali ini Ridwan. Satu bola Satria terbaca. Masuk dari rupa-rupanya Tayo. Poin kembali untuk Galura. 6-2. Ribon. Pergerakan Ribon kali ini ada di Goro. Siapa di sana? Mohan dari rupa-rupanya masuk. Poin minta kembali terjadi untuk NM Putra 3-4. Kudu aing.
Kembali Mohan. Gagal besar ada pukulan dari Mohan. Poin pindah kembali terjadi 7-3. Kali ini siapa di sana? Yusuf memegang sembilan putar. Konsentrasi Yusuf. Angkat libero. Kali ini terbaca dari seorang Ajis. Apakah ada balasan? Dayo. Berhasil satu pukulan dari Dayo. Poin pertama kembali 8-3. Ayo, tertinggal untuk sementara Rumah Rumahnya di set yang kedua. Enen Putra Cirebon pastikan 3 poin untuk jalur 8 poin. Iya, kembali 8-3. Untuk jalur A ada sekarang Yusuf. Hema Yusuf dan konsentrasi saja dia. Lakukan sudah ke tengah. Ovi ada Mohan. Masih bisa. Ada siapa di sana? Angkat Aji di pukulan Yusuf. Umpan ke kuat tempat saya. Masih bisa. Angkat. Masih bisa libero. 1-3. Yes. Satu pukulan Ayu berhasil. Tampak kembali 9-3. Jauh rupanya. Kembali kali ini Yusuf. Angkat pendek dia senti. Satu bola kecup dari seorang Yosi. Satu sentekan berhasil poin pindah 4-9. Satria tiba-tiba sebentar. Satu pergerakan cepat. Masih ada Satria. Kali ini Opik sadarkan ke tengah. 1-2-3. Masih bisa. Apa yang terjadi? Pelanggaran tadi rupanya Mas Toyang meraba-raba rancau. Satu gendungan poin pertama kembali untuk NN Putra Cirebon. Satria angkat pendek 1-2-3 pergerakan poin. Ekor terjadi rupanya dari seorang Tayo. Poin pindah saja 10-5. Setengah botol rupanya tertinggal kali ini 10-5. Apakah mampu mengejar NN Putra Cirebon? Ada sarang toyok pendek. Akan bergerak cepat jauh. Opik tadi rupanya lolos blok tadi. Poin pindah kembali terjadi untuk NN Putra Cirebon 6-10. 6-10. Yosi timang-timang sulit benar Yosi. Lagi-lagi dibuang sayang rupanya. Pastikan poin pindah tendah untuk pemain dari Galura 11-6 poin. Angkat satu pukulan bank attack tadi dilancarkan oleh seorang Mohan. Poin pindah kembali menjadi 7-10. Tima-tima Sandy angkat pergerakan ada sedikit terbaca. Kembali kali ini masih ada apa siapa di Mohan di buku tengah Ade Boim buku Tayo. Kali ini Tayo kaget tadi rupanya tidak nyangka bola bakal kembali ke badan dari seorang Tayo. Pastikan poin pertama 8 angkat 1-0 masuk dari rumah kembali 1 pukulan Ridwan. Poin pindah kembali terjadi 12-8. Ada seorang Tayo angkat pendek Mohan. Hebat terjadi rumah kembali dari seorang Mohan. Poin pindah 9-12. Memperkecil ketinggalan kita lihat penonton. Angkat satu saja Yusuf. Masih ada Boim Ade. Angkat umpan ke masih ada Boim. Kosong Ridwan. Dikecil mungil. Babot punya bobotan yang begitu keras. Kembali kali ini poin 13-9.
tadi aneh. 13-9 pelanggaran ada sigi berapa-rapa garis lain. Poin tidak terjadi rupa-rupanya. Kali ini kembali menghasilkan poin 10-13. Timang-timang Ajis angkat poin ribu. Masuk 0 Yosi. Berhasil dari rupa-rupanya. Poin kembali bertambah 11-13. Mainnya digoyang. Plus 13. Nah, juga Neng. Kali ini rupa-rupanya digoyang. Masih tertinggal NN Putra Cirebon. Digoyang. Digoyang. 11-13 tertinggal 2 poin. Kembali kali ini bola masih berada di NN Putra Cirebon. Ada Ajis tadi. Satu pukulan Yusuf dari Sinda. Yang baik tidak saja terjadi 14-11. Ribuan. Tiba-tiba Ribuan angkat kali ini 1-2-3 pendek Yosi. Lagi-lagi Yosi melihat posisi yang kosong. Poin pindah 12-14. Mohan kali ini pegang sini sedar. Mbak Cina. Balik poin kita. Serve error. 15-12. Yusuf Petek. Kali ini Satria deras dari rupa-rupanya. Poin pindah terjadi 13-15. Satu sendiri Dayak angkat bola cepat Yosi. Kali ini sending ke belakang. Masih ada bola. Berhasil tayo dari luar banyak tempat berada di tempat yang kosong. Yang pertama kembali 17-13. Apa kabar dengan NN Putra? Kali ini tertinggal luar banyak NN Putra. Kembali ke salur serangan. Poin pindah terjadi rupa-rupanya 14-17. 3 poin tertinggal. Kali ini Yosi. Konsentrasi sebentar dia. Lagi-lagi. Mancing. Lagi dan lagi. Soft error dilakukan. Pemain dari NN Putra poin yang tidak menyebabkan 18-18. Tiba-tiba ada. Saat pergerakan cepat dari rupa-rupanya dari seorang Ajis. Kasihkan poin pindah 15-18. Salah lewat Pak Haji. Hendi. Angkat satu pendek Hendi. Ada Sigi masih terpanjang sang libero. Ada bola yang pendek masih bisa. Ada langsungkan saja kembali Mohan. Itu. Terbik bola Mohan dari rupa-rupanya. Lihat posisi yang kosong. Poin. 16-18. Sampai ketinggalan Hendi pendek. Angkat Yusuf. Lemparkan dia tayo. Masih bisa Mohan. Tipu ke belakang ada Yusuf. 1-2-3. Headshot. Istirahat dulu. Allah Allah Allah
Oke, besok tanggal kita lagi 17 ya. Dijam. Cincai. Punya belakang kali. Nanda sih. Tapi nyambungnya panas ya. Ini waktu yang tepat untuk ini dan kemudian akan ingat kalau gitu ya. Kepoteng. Wah, sudah. Dan bendas. Kepoteng murup di perbetkan. Peteng di perbetkan. Latar maning bos. Aja belum basi. Ambil. Sindang Majalengka. Balas. 2-2. Agak digoyang sedikit. Oh, nyak. Itu mata asli. Oh, ya sih. Ya sih. Out pisan. Ya
hanya Kak Dion lah. Set point untuk Jordan. Ada hujan. Sindang Majalengka. Ajak Uyan. Sindang Majalengka. Ya, Beru. Endas. Ampun mau itu kurem. Ada main rot. Main enggak ada selang lubang. Ada mangkel di dapur yang orang Maya pasti katukan dari, tak endas katon endas. Ya, hadirin dan penonton kita saksikan kembali ke lapangan. Ini dia set yang ketiga. Set penentu 15 poin untuk menuju ke grand final. Apakah dari NN Putra Cirebon ataukah dari tim Kalura? Perhatikan satu sama Yosi. Timati ayo si konsentrasi. Angkat satu kali di poin. Oh, di luar baru-baru tadi Ridwan. Satu poin dibuka. Kali ini oleh pemain-pemain dari NN Putra Cirebon. Kali ini tidak sangka dinyala rupanya banyak dari Galura rupanya melakukan perlawanan di set yang kedua tadi. Kita nantikan kembali Yosi. Satu pergerakan Yosi konsentrasi. Kepada pelanggan 7 lakukan sudah angkat. Satu bola kurang sempurna dari libero kita nantikan. Kali kembali 2-0 rupa-rupanya. Modal keberuntungan untuk NN Putra Cirebon. 2 poin. Hati-hati hanya 15 poin yang direbutkan di set yang ketiga menuju ke grand final. Yosi! Ada Yusuf Ade! Angkat 1-2-3 udah di par. Kali ini official dari pemain Galura tidak mau berlarut-larut rupanya membuang poin. Kali ini konsentrasi kembali harus ekstra berpikir karena hanya 15 poin saja di set yang ketiga. Kembali 3-0 sementara unggul NN Putra Cirebon. Kita nanti melalui sarang Yosi akan melakukan tertimang-timang dia konsentrasi sebentar kepada dia akan tujuh lakukan sudah kali
Yusuf akan kembali kayu masih berdiri kejar pelanggaran berbagai dari bola lebih dulu keluar lapangan satu poin pindah untuk pemain-pemain dari Garuda kali ini. 1-3 pecah telur angkat mohon ya kembali balasan dari seorang siapa Yusuf angkat mohon angkat sedikit 1-2-3 terbaca rupa-rupanya ada benteng Takeshi yang begitu ramah pastikan poin pertama kembali 4-1 Sandy satu seluruhan cepat poin Ridwan poin pindah kembali terjadi 2-4 rupa-rupanya Ade Singgi kali ini akan melakukan set timang-timang Ade Singgi akan seluruhan CPO Acis kali ini mulai ngebut rupa-rupanya poin kembali bergeser tidak 5-2 5-2 Ali di Ovi aku sodorkan poin satu bola yang begitu deras dari seorang Yusuf tidak bisa dikembalikan satu kutukan poin pindah kembali terjadi penonton 3-5 kali ini Ridwan kita lihat satu sodoran ke belakang Sandy Mohan satu bulan Mohan berhasil berbagai tidak bisa dikembalikan begitu deras pemain tajam dari dilakukan oleh seorang Mohan poin pindah 6-3 Agus konsentrasi ada Yusuf umpankan dia Yusuf ada bola tanggung ada Yusuf usahkan dia 1-2-3 masih bisa ada bola ini mas bola tidak bisa dikembalikan dari rupa-rupanya dari MN Putra Cirebon pastikan poin tidak saja kembali 4-6 Yusuf melakukan kesalahan rupa-rupanya penonton poin tidak 7-4 untuk sementara kembali kali ini ada kembali sana seorang Mohan timang-timang dia masuk kali ini Mohan poin 8-6 satu bola keberuntungan berbagai terjadi tadi dari NN Putra Cirebon lalu sekarang Mohan kembali timang-timang dia baru sekarang Mohan akan melakukan shot hal ini gagal Mohan oh kita terjadi rupa-rupanya untuk pemain dari Galura 5-8 konsentrasi serang Dayak akan terkuasa tiba-tiba cantik Dayak angkat opik satu pukulan satria begitu deras dari dan tajam akibatkan poin pindah saja kalau terjadi 9-5 satria memegang bola konsentrasi satria angkat poin ada sini Rismo terjadi rupa-rupanya kembali menghasilkan poin pindah saja 6-9 kembali mundur tengah server poin angkat Satria rupanya bola sepertinya dibuang-buang sayang dari rupa-rupanya bola sang Yosi akibatkan poin pertama 7-9 rupa-rupanya tertinggal masih 2 poin Galura angkat pendek umpankan dia kosong apik lagi-lagi bola tidak baik bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari NN Putra Cirebon masihkan poin pindah poin bertambah kembali 8-9 faktor ketinggalan hanya 1 poin saja rupa-rupanya tertinggal kita lihat pemain-pemain dari Galura kita nantikan kembali seorang poin seorang server akan melakukan jam kita nantikan kembali kali ini bola masih berada di seorang poin timang-timang si berus
saudara, ancam-ancam dia, konsentrasi lakukan sudah pendek, angkat tali 1, 2, 3 pukulan dari sana. Kita masuk atau masuk ke dalam berbagai ada benteng dari pemain Galura, pastikan poin sama 9-9. Kiyo-kiyo berbagai terjadi di set yang ketiga. Timang-timang sebentar ada seorang boim kembali. Angkat satu sebentar Satria umpankan kosong Opik. Hal ini berhasil dari berbagai satu pada dari seorang Opik tidak bisa dikembalikan. Pastikan poin tidak terjadi 10-9 untuk berbagai NN Putra Unggul 1 poin. NN Putra melalui seorang Yosei akan lakukan timang-timang konsentrasi Yosei. Satu sebentar Yusuf angkat ade. Masuk pukulan dari Ade Singgi tadi berhasil poin pindah kembali terjadi 10 sama. Timang-timang siapa Tayo? Ade. Kali ini Tayo tidak berhasil. Poin pindah kembali terjadi 11 sama. Kita nantikan tadi ini kembali mundur seorang Fendi. Timang-timang seorang Fender dari NN Putra Cirebon. Ajang-ajang Fendi pendek Tayo. Ada poin Ade. Masih ada kesempatan. Angkat kita siap-siap lagi. Oh! Opik! Apa cara Opik? Satu kesempatan yang sempurna dibuang-buang tadi. Pastikan poin pindah terjadi 11 sama. Kita nantikan Ade Singgi. Tiba-tiba dia bola. Angkat satu pergerakan di Bero. Ada Mohan di tengah. Ada di sana siapa? Ali Yusuf. Masih ada di Bero dengan baik. Angkat Ade. Ada Ali ini ke belakang. Masih dapat ditahan. Siapa dia? Mohan. Ade. 1, 2, 3. Berhati dari rumah-rumahnya poin dari pertama untuk pemain dari Galura 12-11. Cukup tegang kita lihat pemain pemain dari NN Putra Cirebon yang dihuni oleh pemain-pemain muda berbakat Kota Cirebon. Kita nantikan apakah mampu Majalengka dari Galura yang dihuni oleh pemain-pemain muda Majalengka. Kita nantikan apakah mampu unggul di set yang ketiga untuk melaju ke grand final ataukah NN Putra sebaliknya. Kita nantikan saja menonton kembali Ade Singgi di masing-masing diacut angkat 1, 2, 3 pergerakan Mohan masih bisa angkat di belakang 1, 2, 3 menghasilkan poin dari pemain Galura 13-11. Hati-hati 15 poin yang tidak mudah. Ada Sandy. Asis kosong rupa-rupanya. Poin pindah tadi terjadi 12-13. Kali ini pergantian konsentrasi kembali harus maksimal. Kita nantikan apakah pemain-pemain dari NN Putra Cirebon mampu untuk menyamakan ataukah lebih dulu dari pemain Galura untuk set poin. Kita nantikan saja penonton hanya butuh satu saja dulu untuk melakukan set point dari pemain Galura. Kita nantikan satu poin untuk menyamakan dari NN Putra Cirebon. Angkat tangan. Aji. 13 sama. 13 sama. Belum bisa diprediksi siapa yang akan maju ke grand final. Lagi-lagi rupa-rupanya beberapa kesalahan terjadi dari seorang Oki. Kita nantikan 14-13 set poin. Kali ini kita nantikan timang-timang sebentar konsentrasi hanya butuh satu poin untuk Galura. Angkat satu seorang Opik. Sisa makan rupa-rupanya set
sekarang kita lihat poin 2 plus 2 di tengah-tengah di set yang ketiga. Hal ini mundur sementara Aziz konsentrasi angkat pendek ada Tayo Boe. Hal ini kesempatan ada siapa di sana Yusua kembali Yusuf ke belakang konsentrasi maksimal akan ada Opi kosong Satria masuk ke rumah kembali masuk berada di dalam rumah kembali begitu sering praktis.